Pelaku pembunuhan Rini Mariani, 50, yang mayatnya ditemukan di dalam sebuah koper di semak-semak di kawasan Cikarang, Bekasi, akhirnya terungkap. Pelaku bernama Ahmad Arif Ridwan Nuloh yang tak lain merupakan rekan kerja korban di sebuah perusahaan swasta. Setelah beberapa hari buron, Ahmad Arif akhirnya berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 1 Mei 2024. Pembunuhan itu berawal ketika Arif dan Rini Mariani pergi ke sebuah hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Keberadaan pelaku dan korban di hotel di wilayah Bandung sempat terekam CCTV. Keduanya masuk ke kamar hotel pukul 9.51. Pelaku terlihat mengenakan kemeja dan celana panjang berwarna gelap. Sementara korban mengenakan mengenakan jaket berwarna merah, hijab, dan celana panjang, serta menggendong tas ransel. Pada pukul 18.40 waktu CCTV, pelaku keluar dari kamar hotel seorang diri sambil membawa koper yang diduga berisi mayat korban. Sebelum menghabisi nyawa ini, Arif sempat menyetubuhi korban di kamar hotel tersebut. Arif juga merampas uang sebesar 43 juta rupiah dari tangan korban. Uang milik perusahaan itu rencananya bakal disetorkan korban ke bank. Uang puluhan juta rupiah itu diduga bakal digunakan pelaku untuk membiayai resepsi pernikahannya. Adapun pelaku dan korban merupakan rekan kerja di sebuah perusahaan swasta. Pelaku bekerja sebagai auditor, sedangkan korban adalah kasir. Saat ini, polisi telah membawa pelaku ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Rencananya, Polda Metro Jaya akan merilis kasus pembunuhan ini pada Jumat, 3 Mei 2024 besok. Sang suami sempat dicurigai pelaku. Suami RM, ganda permana, bersyukur pelaku telah diringkus polisi. Ganda mengecam perbuatan pelaku. Ketika istrinya ditemukan meninggal, ganda sempat dicurigai sebagai pelaku. Download Tribun X, sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.